In the night you wake me up when the sun goes down. Feelings right, you wake me up when the sun goes down. Sleepless nights you wake me up when the sun goes down. I can't help it, baby, not myself when the sun goes down. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman-teman semuanya. Terima kasih ya yang sudah mau klik video ini. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga, yang aku mulai aktivitasnya di dapur kecilku ini ya teman-teman. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat dulu nih, di dapurku ini ada yang berubah lagi. Yang sebelumnya ada rak pink, rak sepatu itu ya, yang dua susun aku tempatin di sana, sudah aku pindahkan dan seperti ini penampakannya sekarang. Lebih apa ya, terlihat luas gitu ya teman-teman. Dan lanjut di bagian sebelah kiri itu bunga yang sebelumnya ada di rak bagian atas, aku turunin aja ke bawah biar gampang kalau nanti mau aku keluarin. Oke, dan untuk aktivitas masak-masak simple hari ini ada apa aja ya, nanti teman-teman bisa lihat di video selanjutnya. Ini ada bahan-bahan sisaan sih sebenarnya yang dari kulkas, karena sampai sekarang aku belum food prep lagi. Aku mau habisin dulu stok di kulkas gitu. Dan untuk jagungnya sendiri itu sebenarnya sudah 10 harian lebih di kulkas ya. Alhamdulillah masih awet ya teman-teman, belum agak keras-keras gitu, belum. Biasanya kalau aku simpan dalam food container itu cepat banget kerasnya. Tempenya juga masih bisa dimasak, lalu ada sisa ikan juga dan buncis yang sisanya seperti itu. Nah, ini rak pinknya aku pindahin ke meja kerjanya Pak Suami ya teman-teman. Jadi biar bisa nyimpan peralatan aja di sana, karena emang banyak banget perintilan di sini. Jadi kalau semuanya diletakin di meja tuh jadi berantakan gitu teman-teman. Oke, dan sekarang lanjut ya aktivitas di dapur kecilnya. Emang ini rutinitas ibu rumah tangga ya teman-teman. Pokoknya setiap hari rutinitas ini selalu berulang dan berulang. Ya semoga aja teman-teman semuanya nggak bosan untuk selalu nonton video yang aku buat. Terima kasih ya yang sudah mau nonton dan mau memberikan komentar positifnya untuk pengembangan dari channel aku ini. Yang mau ngasih saran kritik silahkan ya, tulis aja di kolom komentar. Dan buat teman-teman nih yang baru pertama kali mampir, jangan lupa bantu aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Buat rumah yang gak punya asisten rumah tangga gitu ya, pastinya para mom, para bunda semuanya setiap pagi selalu sibuk di dapur. Ini merupakan kantor pribadi kita masing-masing ya teman-teman. Jadi sebagaimana mestinya kita menatanya supaya kita sendiri merasa nyaman dan enjoy gitu berada di kantor kita sendiri. Dan di sana tuh aku sudah panasin minyak. Ini aku mau ngiris-ngiris tempe dulu ya teman-teman. Tempenya tuh sisa sebenarnya satu papan gitu, yang ukuran kecilnya itu ya, itu aku bagi dua. Jadi ini aku kecil-kecilan lagi, mau aku campur dengan tumis buncis nanti. Ini kesukaannya si kakak Vika. Ayo, siapa nih bunda-bunda di sini yang pagi-pagi sudah sibuk masak? Pasti banyak ya, dan itu adalah rutinitas setiap ibu di dapur. Kita mau ngerjain apa lagi ya kalau di rumah, yang ngurus rumah, masak, ngurus anak, ngurus suami, kayak gitu ya. Dan itu merupakan aktivitas yang sangat menyenangkan kalau kita melaksanakannya dengan hati yang penuh keikhlasan. Oke, dan ini minyaknya udah panas, aku goreng dulu untuk tempenya.
Kalau yang seperti ini pengennya yang garing banget gitu ya. Jadi warnanya udah hampir kecoklatan seperti itu baru aku angkat. Sesuai selera masing-masing ya teman-teman. Kalau kita masak di rumah ya seperti itu, pengennya masakan kita disantap dengan lahap oleh anggota keluarga. Jadi harus ngikutin selera juga. Selesai goreng tempe, mumpung minyaknya tuh masih panas, aku lanjut goreng ikan ini ya, ikan sardennya. Cuman ikannya tuh udah aku lepasin bagian kepalanya gitu, karena lumayan udah bosan banget sih makan ikan seperti ini. Sekitaran hampir sebulan ini yang paling sering dimakan ya ikan kecil-kecil kayak gini. Soalnya emang ikan ini aja sih yang lagi murah untuk saat ini di daerah aku ya. Oh iya, ini kemarin banyak juga yang tanya aku di daerah mana kok masih pakai kompor minyak kayak gitu. Aku nih di daerah Maluku Utara ya teman-teman, tepatnya di Kabupaten Halmahera Selatan. Jadi di daerah aku emang minyak tanah tuh masih murah dan alhamdulillah sekarang tuh dapat subsidi minyak. Jadi minyak tanah tuh 3.500 per liter gitu. Dan lanjut lagi ya, kita kembali ke videonya dulu. Ini aku lagi nyampurin bahan-bahan untuk buat apa namanya bakwan jagung gitu ya teman-teman. Jadi gak ada yang istimewa sih sebenarnya untuk bahan-bahannya. Takarannya juga sesuka hati aja. Aku tadi cuman pakai bawang merah, aku irisin gitu ya, sama masukin tepung terigu, kemudian Royco, garam dan lada bubuk. Udah seperti itu. Jadi enggak ada yang istimewa-istimewa banget. Maunya aku tambahin sama tepung beras, tapi ternyata tepung beras aku tuh habis. Jadi ya udahlah, tinggal dicampurin air dan lanjut deh tinggal digoreng. Pokoknya moms dan bunda semuanya juga pasti tahu ya cara simpel dalam membuat bakwan jagung. Cuman di sini untuk jagungnya aku nggak halusin gitu atau nggak aku tumbuk-tumbuk ya. Jadi aku cuman pipil-pipil kecil aja, ngiris-ngiris gitu. Lanjut aku campurin semuanya. Ini biar sekali jalan dan pancinya juga atau wajannya nih nggak aku angkat berkali-kali gitu ya. Aku tinggal tambahin minyak sedikit, lalu langsung deh aku goreng bakwannya di sini. Jadi untuk kegiatan goreng menggoreng aku utamain terlebih dahulu gitu ya. Nanti sudah selesai semuanya, baru kita masuk ke acara tumis menumis. Ingat ya teman-teman, tumis tuh namanya tuang minyak sedikit. Sambi-sambi ya, sambil nungguin bakwannya mateng, ini lanjut cuci piring dulu. Jadi inilah kerjaan ibu rumah tangga gitu, rutinitas setiap hari namanya cuci piring itu gak pernah habis ya teman-teman. Pasti selalu berulang dan berulang, pokoknya setiap hari dalam sehari aja tuh bisa berkali-kali cuci-cuci piringnya. Oh iya nih, bagaimana kabarnya bunda-bunda kesayangan Dapur Mini? Semoga sehat selalu ya. Yang lagi sakit, semoga segera disembuhkan, disehatkan, pokoknya dilancarkan deh segala urusannya. Dan salam kangen juga nih buat Mam Alesa. Apa kabar Mam? Semoga dikuatkan ya, sehat selalu untuk Mama Alesa dan juga calon debaynya. Udah kangen banget nih nonton video YouTube-nya lagi. Kira-kira kapan ya buat vlog lagi? Ya, pokoknya disehatkan dan dilancarkan ya semua segala urusannya. Doa terbaik deh buat teman-teman semuanya yang selama ini selalu support aku, selalu dukung aku, yang selalu memberikan komentar-komentar positifnya buat video-video aku. Terima kasih juga yang sering ngasih-ngasih saran. Dan yang banyak nih tanyain tentang review apa ya,
kamar mandi atau WC yang aku pakein stikernya, boleh cek di video aku yang judulnya Makeover Kamar Hello Kitty ya, udah ada di sana reviewnya. Tapi aku ingetin sekali lagi, jangan dicoba ya untuk pasang di lantainya, karena cukup aku aja yang coba-coba. Jadi buat teman-teman nih yang pengen, jangan dipasang di lantai, karena kalau di lantai, apalagi lantainya tuh belum di keramik, itu sangat tidak aman ya. Jadi sekalian aja aku ngasih tahu di video ini, karena siapa tahu ada juga yang pengen tahu gitu ya, dan belum nonton video aku itu. Cuman aku kayaknya belum kapok gitu ya, jadi masih pengen coba-coba lagi. Coba-coba untuk pasang di lantai yang sudah di keramik, karena sebenarnya enak banget gitu ya, wallpaper foamnya itu kalau kita nginjeknya tuh kayak berbusa-busa gitu, dan kalau di lantai kamar mandi tuh enak banget gitu di kaki itu, teman-teman, nggak langsung ke atas keramik gitu ya. Jadi nanti aku mau coba lagi untuk kamar mandi aku yang satunya, karena yang satunya itu kan udah aku pasangin keramik gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan awet sih, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, namanya kita coba gitu ya, enggak ada salahnya kita coba-coba. Sekalian nih kalau aku udah coba-coba dan misalnya gagal, itu bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain supaya tidak mengulangi kesalahan yang aku lakukan. Kalau nggak ada yang memulai, kita nggak akan tahu gitu ya seberapa tahan atau seberapa kuatnya wallpaper tersebut. Karena yang selama ini aku tahu itu cuma dipasang di dinding aja, dan emang itu untuk dinding ya, bukan untuk lantai. Cuma aku suka untuk teksturnya, dan pokoknya suka banget gitu ya, kalau di lantai enak banget diinjak, apalagi kalau basah-basah. Jadi walaupun yang di kamar mandi yang satunya itu seperti kayak udah terbuka gitu perekatnya, tapi masih bagus dan masih bisa bertahan. Oke, kembali ke videonya. Ini udah tumis-tumis buncis ya. Jadi acara goreng-menggorengnya udah selesai. Sekarang tumis-tumis dulu. Untuk tumisannya simpel banget ya, teman-teman. Gak banyak bahan yang aku gunakan, cuma bawang merah, bawang putih, sama aku kasih cabai merah besar biar ada warna-warnanya seperti itu. Dan gak pernah ketinggalan, selalu ada Royco dan juga garam. Aku belum apa ya, belum bisa lepas dari penyedap gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut kita kasih kecapnya, dan inilah kesukaan aku. Kalau aku masaknya pakai kecap sasetan kayak gitu, jadi bisa aku takar-takarin, jadi gak boros ya. Kalau aku pakai kecap botol, itu langsung aku tuangin aja, dan jarang banget aku kasih kayak misalnya di sendok atau apa, itu jarang banget, langsung aku tuangin aja, dan itu boros banget menurut aku. Jadi untuk hari ini tuh ada dua sayuran gitu. Kebetulan Pak suami pagi tadi bersihin kolam ikan gitu ya. Jadi sekalian tuh bersihin kangkung-kangkung yang udah panjang-panjang merambat sampai masuk ke kolam gitu. Dan senangnya juga karena kangkungnya tuh udah disiang-siangin semuanya, jadi aku tinggal masak aja. Nah, ini biar pancinya gak aku ganti-ganti, langsung selesai tumis buncis tadi, aku langsung tumis bahan-bahan atau bumbu untuk masak kangkungnya. Sama sih sebenarnya bumbunya, karena aku bagi dua aja ya, untuk bumbu tumis kangkung sama tumis buncis. Nah, itu masakan aku udah selesai, teman-teman. Ada bakwan goreng, ikan goreng, tumis kangkung sama tumis buncis. Sekarang kembali ke tempat cuci piring ya. Jadi selesai masak, pasti buat bunda-bunda nih wajib ya untuk bersih-bersih dulu, cuci-cuci piring dulu. Apalagi untuk dapur aku yang kecil ini, kalau nggak langsung dicuci piringnya itu bakalan numpuk, dan entar jadi males gitu ya untuk ngeberesinnya.
lanjut dilap juga untuk area kompor, tak lupa dinding-dindingnya juga ya, karena tadi habis goreng-goreng otomatis minyaknya itu keciprat kemana-mana. Kalau aku goreng kayak ikan tongkol atau yang lainnya itu yang agak besar-besar, aku biasanya ngikutin saran dari bunda-bunda di sini untuk taburin dulu tepung terigu gitu ya. Tapi kalau goreng seperti ikan yang kecil-kecil itu jarang banget aku kasih tepung terigu. Padahal sama aja sih sebenarnya. Jadi kalau kasih tepung terigu itu lebih meminimalisir minyaknya kemana-mana gitu ya, dibanding kalau nggak dikasih. Untuk wallpaper foam ini aman ya kalau misalnya kita pasang di dekat kompor seperti itu, karena untuk membersihkannya juga gampang, tinggal kita lap aja. Cuman yang penting jangan sampai ditinggal lama gitu ya baru dilap. Kalau sebisa mungkin habis masak tuh langsung dilap gitu, karena kalau ditinggal itu kayak ada bekas-bekas menguning-nguning gitu ya teman-teman. Apalagi untuk dapur aku ini yang gak ada cooker hoodnya, jadi kalau masak asapnya tuh langsung ngepul gitu naik ke atas, dan gak ada jendela juga, jadi hanya mengandalkan pintu samping belakang itu aja untuk keluar masuk udara. Jadi harus rajin-rajin dilap gitu. Dan yang bagian atasnya juga sering banget aku lap, itu sekitar seminggu sekali ya. Untuk bagian atas banget aku naik di atas tempat kompor kayak gitu. Biar tetap tahan dan bersih ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.